Khamis lalu, satu lagi koloni warga asing di Kelang, Selangor digempur pihak berkuasa. Hakikatnya, isu lambakan warga asing khususnya yang memonopoli perniagaan di Meru, Kelang sudah lama meresahkan penduduk yang melabelkan mereka sebagai parasit. Wartawan Farah Nada Fazlun meninjau gerak-geri koloni warga asing itu. Saksikan. Sepatutnya kawasan ini tempat bertamu penduduk tempatan mencari rezeki. Namun, ini yang terjadi. Hampir majoriti kawasan perniagaan dari pasar basah hingga barangan runcit dikuasai warga asing. Manakala peniaga tempatan hanya dapat sekamnya. Kami turun padang untuk melihat sendiri kegiatan mereka. Seperti dikata, rata-rata peniaga adalah warga asing. Seawal pagi, mereka sudah memulakan kegiatan sambil curiga melihat sekeliling. Tuan, kalau pergi mana pun, mereka ni macam ada kuat-kuat dah, koloni dia. Kalau kita buat apa-apa pun macam tu, kita berdekat dengan mereka. Ada ni, kan? Sebab tu, kau boleh tak nak buat dia. Ketika sedang membuat tinjauan, aktiviti kami dapat dihidu oleh Tonto yang cuba untuk melaporkan kepada ketua sindiket seolah-olah seperti kongsi gelap warga asing. Mereka juga berani dan berdolak dalih apabila kami cuba untuk bertanyakan soalan. Perimbangan yang kita nampak tadi di Pasar Meru dan juga di sekitar Bandar Kelang ni. Apa yang kita boleh lihat dekat sini, semasa kehadiran kami dekat sini dan juga di Pasar Meru tu, diorang macam dah tahu dah. Diorang nampak saja kelibat kita orang ni, diorang terus dah macam dah ada order, okey tutup kedai, lepas tu letakkan someone, konon-konon menjadi kami hitam, acah-acah konon-konon diorang ni sebagai toki ataupun tuan punya lesen. Yang mana kita tahu benda ni memang tak wujud pun. Yang kita tahu memang diorang ni menyewa lesen daripada orang tempatan. Perkara ini mungkin sudah diajukan kepada pihak berkuasa dan bukannya tiada serbuan dibuat. Malah ada premis yang sudah pun digempur. Persoalannya, adakah tindakan itu tidak mencukupi kerana masih berlaku lambakan peniaga asing di Meru, Kelang? Sampai bila perkara ini berterusan dan rakyat tempatan hanya mampu menggigit jari. Perdana PBT tolong datang pantau hari-hari sebab peniaga warga asing ini dah melampau sangat. Dah sampai peniaga warga tempatan pula dah takut dengan peniaga warga asing. So kita nak PBT mainkan peranan. Turun padang tiap-tiap hari. Hantar orang, hantar dia punya pegawai-pegawai dia ke penguat kuasa dia. Pantau kedai-kedai makan, restoran ataupun kedai runcit, minimarket. Semua dah diambil alih oleh warga asing. So warga tempatan nak menjaga apa? Bukan niat untuk menuding jari kepada sesiapa. Namun, parasit seperti ini harus dikekang segera sebelum menular ibarat wabak. Kami cuba mendapatkan maklum balas pihak bertanggungjawab agar satu solusi prolifik dan tuntas dapat dihasilkan dengan kerjasama semua pihak. Nantikan jawapannya dalam laporan khas Siri 2 esok. Siti Farah Nadia Fazlun, RTM.